eranya Pak Menteri Erick Thohir ini ada tindakan. Apa sih tindakan yang akan Bapak lakukan untuk multiplayer dan mafia-mafia itu agar ada kesempatan nih untuk para pengusaha middle down tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di BUMN-nya bukan mafia, oknum. Yang di mafia itu yang di luar, yang meracuni orang BUMN yang baik jadi terpengaruh. Nah, kita belain juga tim kita. Mafianya di luar, karena mafianya yang melihat gray area, ya, kesempatan itu dipakai untuk mempertahankan bisnisnya. Nah, menanam oknum. Nah, itulah kenapa untuk memperkecil gray area itu harus yang namanya transparansi. Ya, harus dibuka. Mana misalnya tadi, untuk gas itu mana komponen yang bikin mahal? Mahal karena mahal, atau mahal dibuat mahal. Jadi ini, nah, transparansi akan menjadi kunci. Makanya tadi saya setuju bahwa paparan publik itu selalu diperlukan supaya ada check and balance.